Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan Nurse. Kali ini Nurse akan berwisata naik perahu di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Di sini Nurse sambil ngasuh cucu karena lagi libur sekolahnya. Tiket naik perahu itu kalau dewasa 10.000, kalau untuk anak-anak cuma 5.000. Di sini ramai sekali suara dari perahu-perahu itu, ada yang bunyi kayak klakson, ada yang musik, jadi saling bersautan sih suaranya itu, jadi rame. Sekarang di Situ Gede itu banyak sekali tersedia perahu. Jadi di setiap sudut atau tempat itu ada kayak dermaga ya buat kita naik ke perahu. Seperti ini nih, ini di bawahnya lesehan tempat makan Nurse di sini tadi. Ada yang naik perahu di sini. Di perahu yang kita naiki, yang saya naiki itu sambil muter lagu di perahunya itu. Kayak bola, stadion, kayak,
ada bangunan itu, kayak tadi dari situ. Jadi keliling. Neng. Awas, awas jatuh. Tadi ke tempat makan sama itu teh ke tempat makan sama ke situ. Wisata naik perahu itu bukan hanya hiburan saja, tapi kita bisa sambil edukasi kepada anak-anak untuk menerangkan sejarah Situ Gede dan ada tempat-tempat lain yang ada di Situ Gede ini bisa kita terangkan kepada anak cucu kita. Bambu Bilaya. Tuh, El. Tuh, El ke situ, ini teh mau pulang. Alhamdulillah, wisata naik perahu di Situ Gede telah selesai. Vlog kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.